Awak sampean sakniki rasane ya napa? Oh, migran. Migran itu hampir tiap hari 24 jam. Terus mulai kaki sini sampai pantat nge, kemeng nge, terus. Nge, senemplek bongkok, kong wedok tuwek bongkok nge. Terus ditambahi male sosok ngoten nggih. Tambah nemplek. Bucak kupingnya ke bongkok yang lalu. Dan itu pernah saya nyatakan kemajuan yang akan lebih terangkan dari pihak mereka lo hati semua kan hati tenggara. Kalau katanya sudah luntur. Sudah luntur. Emangnya winter. Wes intine sampean iki maniak ndolek syarat. Paham sik kula. Sampean seneng ndolek syarat, seneng ndolek klinik. Enak penghapus sampe buku tulis diresiki ambe penghapus. Sampean njaluk tenang jiwane saat ini kan ngoten to? Hebat. Oh, kalau pengen Jan. Semua kiai ulama menjalankan ibadah untuk mencari ketenangan jiwa dan hati. Gitu? Oh, sampean teko-teko njaluk tenang jiwane nang kuwaplok wong sak menika ya, Man. Wong-wong sing ngamuk kabeh jancuk kae teko njaluk tenang wae enak, Man. Padahal ketenangan jiwa dan hati taruh pertaruhane nyawa. Lah nek wis batin jiwa tenang rezeki lancar jodoh teko kabeh, Pak. Melbune nang makrifat tuwa. Gatel iki sampe jaluke. Yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hati itu hanya Allah, nggih. Lah nggih. Gatel jaluk derajatku jemput iki. Gak ada manusia yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hati manusia. Hanya orang pilihan karena dia adalah dia, kan gitu. Allah gak butuh sholatmu, gak butuh dekirmu, gak butuh amalanmu, gak butuh sholawatmu, gak butuh taekmu. Yang dibutuhkan hanya manusia yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hati umat manusia. Karena dia adalah saya, kan ngono Gusti Allah. Gila buatan, lagi. Sampai mereka ini jaluk dadi tenang jiwa dan hati berarti selamat dunia akhirat kan ngono. Gitu. Wah, nak alus sampai ngomongnya. Ngaca dise, ngopi se. Engko tak kei tenang pikir kok. Oh, iya yo, tenang jiwa. Karena di sini juga semua menanti. Lah iya gak tahu. Wong-wong di dalan iki sendiko daun demok nang kene supaya oleh tenang jiwa ati ne kudu teko-teko gak teli ijo lagi bisa. Ancuk. Nek iki menit dibeber nang iso mati. Itu lumayan 150 ping pirang ewu wae kan. Kok asam bagian dolek pembeli. Oleh 1 juta, 1 juta oleh. Ah, oleh. Saya tambah mangkel kabe. Wong-wong. Cik Aki dirampasi di dol. Bongkol lah, wes. Galangan 10 meter. Coba ada lupa nak ngomong jalur ini cok ini
ngalahno awak nafsu belani boting balik jungkir balik tuh geblak tangi ya wong enak mrene njaluk tenang jiwa dan hatinya. Kasarane mrene kok sampeyan ora dadi raja jujur ganti aku ae gak gatel ya kasarane ngono ae. Jancuk, ini statusnya ngomong, gak ada status lagi, saya ngomong, saya ngomong, jancuk. Lah, orang ikut di tok, mau mantel. Ya, itu kok rokok. Mangan turu gak ngecok rugi. Iya, bongkok gak gelem ngecok kon dan utang. Mangkane enak wong wetenge. Kenapa bongkok iki dibenci ambek bong apa kenapa wong lemu dibenci ambek bongkok? Karena gak iso diperkosa karo bongkok. Bongkok kan gak iso ngene kesu dulu weteng gak iso dewe wong dewe bongkok. Pacobatan lan balian. Matur suwun sawerane. Si kembar. Ini bela ini puluh-puluhan tahun jokir walik banting tulang das di beduk-beduk lo nang segoro nang langit enak merene ya tenang jiwa dan hatinya aduh selamat dunia lan akhirat. Aduh, ampun. Kasaran kalau ini gue sabuntan, kalau kepingin kerajaannya kali sampai mudulnya tadi rojo enak, rojo. Kasaran tadi rojo. Salah, ini kok mau tamat ya nggak sih? Sampeyan jupuke kabeh barang-barang sing ndok omah sing gawe isi nggon-nggon barang demit kuwi sampeyan jupuke pung kabeh. Ngertos maksud sampean. Sampean ngeten iki sampean gawa sampean yakini hobi. Ini langsung isi sendiri. Karena sampean enggak paham. Itu bukan kalau hobi koleksi untuk jual beli beda. Sampean kaya ngene iki stigi. Enggak mungkin hobi. Stigi ada energi murni alam. Ini kelor. Nek niki lahan kelor. Nggih, ben paham kula. Niki biasane nek kelor pak nggih ngapunten ditempleno ngene nyetrum. Nyetrum nang manuk. Niki gak nyetrum, palsu berarti. Nek kelor templeno manuk nyetrum. Nggih. Lho, hidup itu tenang. Lah apa bingung ya? Lah sampean urip bingung karepe dhewe. Jiwa dan hati. Ah, acur.
Sugo, Pak. Ya, selamat itu. Semua orang melakukan ibadah, melakukan tirakat, melakukan ritual, melakukan apa, semua itu untuk mencari ketenangan jiwa dan hati. Cuma yang ditempuh orang-orang sekarang salah. Yang ditempuh ketenangan jiwa dan hati, yang ditempuh dengan cara mengumpulkan harta. Makanya dukun-dukun bersurban, dukun berkopiah, wajib kaya supaya tenang hati dan jiwanya, ajar ini ngunu. Padahal sing tenang pikire tok. Karena pemikirane wong ngono-ngono, harta itu adalah segalanya, kan ngono. Harta itu bukan segalanya. Masih duitmu akeh nek tak diwalek tok ngene pek entek-entek. Diwalek tok tangane Gusti awak pek ngene tetap budha pek entek-entek nggih. Babung iso keturutan. Uang bukan segalanya, tapi kalau ketenangan jiwa dan hati itu segalanya. Nang dunyo jalu opo keturutan, kepingin opo sah. Nang akhirat sih keturutan mana? Manusia sekarang berpikiran kalau banyak harta kita tenang kan gitu. Siapa ngomong? Nang kene akeh wong duwe akeh ono nang kene. Tapi uripe gak tenang. Nggih to? Aku gak duwe duwe itu wenang. Tapi duweku nang wong-wong. Ya iya ancane nang wong. Tarik jaluk kene. Saket langsung kene. Terus mintalah apa saja niscaya saya akan memberi. Yo lah ngono yo. Sampean gawa banyu gawe syariate penyembuhan ya ndak ada. Nah, karena ya sampean kakek ndolek syarat teko dukun bersurban, dukun berkopiah nggih. Mesti dikai banyu, nek gak ngono kaya gula. Ambek uya, karek nambahi kopi titik wedang gula. Sampai perkara banyu ambek gula wae ambek kopi rini yo 5000 mekan. Wis enak longgo, ati tenang, pikiran ayem kuali. Sama nih, oleh syarat-syarat itu dukun bersurban, dukun berjubah, dukun. Lah akhirnya kayak banyu, saiki wis gak ono sing kayak syarat, kayak amalan, ye. Amal lo iki ping sampe ini, sholat lo iki ping sampe ini, ini. Ya podo ae to Pak. Utang masih sasuwe ini utang ya tetep ditagih. Masa lalu sampai ruwet terus mulai angel lagi. Makin kesini kok makin jungkir balik ya. Tak coba nyepalik. Thank you.
Njaluk diurak iku. Iya jane diurak gawe botol iki lho. Botol teh pucuk. Arane nipun ngopi. Bang, yo ngopi gak pisan tok, Pak. Sampeyan nek HP ini entek, sampean ngecas enggak? Nek sampean baterainya HP entek, ngecas enggak? Ah, padha. Nang kene cas-casane dunya. Ana OVO, Samsung, iPhone, Evercross, ana kabeh nang kene cocok kabeh sah. Sampeyan dresiki omat, biarkan rumah jadi rumah rumah biasa, jangan diisi hal-hal ngene iki. Terus sing dipendem-pendem bae ana sampeyan jukuki pisan tumbal-tumbal iku. Ah, gak suka tapi nglompokno klenik ngene. Ya mungkin karena hobi. Hobi maneh. Nah, hobi kula ngerampasi ngeten iki. Tak rampasi, tak lompokno. Menenak usum ake, kaya biyen enak dibeber. Pak, Pak. Ah, dilompokno kene. Hobi. Kau pengen apa sih? Tadi itu saya ini ngilu tentang pulau kiamat sebuah saya ya. Ya nopo ngilu niku. Lagi ya nopo. Kakek dosa karo aku. Orang tua itu ibaratnya itu nek jare wong Jawa Gusti Allah katonmu. Nah, sampean lah ali ambek wong tuwa sampean dhewe kaya ngono. Dadi ambek Gusti Allah sing gak ketok. Iki akhir-akhir kita berusaha mbaiki hubungan karo. Lho ya apa sih sampean iki? Selama iki gak apik ambek ibu sampean? Gak apik. Saya kurang perhatian selama ini. Perhatian karo bojo ya? Gak selama ini ibu sampe lalek no api ambek bojo yo. Ayo jujur ae. Langge saiki bojone buak. Akhire eling nang ibu ya padha ambek wong Jawa saiki. Wong Jawa selama ini lali nang adat budaya Jawa ibu pertiwine. Ilinge nang dukun bersurban, dukun berkopiah. Sok ke Arab-Arapan. Saiki wis dijejek ambe wong Arab gak mandi kabeh mlayune nang Jawa maneh. Padha kabeh eling nang bumi pertiwine. Tak untal gak ate gedang nek dukun-dukun bersurban ngono ae ambe dukun berjubah. Nek perkara tauhid maripat wong. Penyesalan itu ada di belakang, Pak. Anda sampean si enak, mungkin si lali terus. Ya, toh? Ya, dengan cara ini, Gusti Allah ngekei hukuman. Aduh, buat tambah sih tambah ketih. Terus
HP-mu mana? Memori penuh. Buah, wah, HP elek, jahil ngelem. Kamu mengejar pahala, mengejar akhirat tanpa restu orang tua, yo gak iso. Mengejar akhirat tanpa restu istri, yo gak iso. Tanpa doa istri, yo gak iso. Mangkano duit bukan segalanya. Nek perkara dukun berkopia, dukun bersurban, sak dukun berjubah, tak tangan gati gedang. Kongkong ngetok no karoma ya, nak cari duit karoma. Tak tuduh no masih wong blangkonan ya duit karoma. Gila wong blangkonan sing cari ini dukun. Jawa dibelani supaya bangkit mana, supaya kembali ke Jawanya lagi. Ngotot kabeh njalukmu dibijuki wong. Barean sembayang jengkang jengking nek kamu belum mengenal ya percuma gak iso kusuk. Nggih to? Jawabane jembut nek iso kusuk. Nang diono wong apik iku dibolo wong. Sik takon aku. Nang diono wong niat apik, mengenal jati diri, mengenal awake dhewe kepindah di menungso, bolo yake nang di. Kanjeng Nabi mungsone akeh dibenci. Tapi nek wis gak ono baru kae getun kabeh. Wong niat apik mungsone akeh, gak ono bolo yake. Tapi nek sampai niat korupsi boleh wake karena menghasilkan. Gak ono wong niat boleh kebenaran iku didukung wong akeh ndak ada. Tambah fitnahan sing akeh. Wong saiki sembahyang hanya ingin dipandang tok. Kepengin dipandang ahli ibadah. Sholatmu sekarang selama ini sholat dohir tok, rohanianmu enggak ono, tauhidmu enggak ada. Karena orang yang bisa kusuk hanya orang satu, pemimpin umat. Wes. Nek Jawa raja. Nek Islam imam. Allah sebutan dari Islam, agama Islam. Tapi raja sebutan dari orang Jawa. Raja yang sesungguhnya adalah Allah, ya. Sri Baginda Paduka Raja, ya. Allah enggak terlihat karena kamu belum mengenal. Benar enggak? Tapi kalau Allah sudah mengenal, kamu tahu perwujudan. Karena Allah semuanya itu wujud supaya bisa dirasakan dan bisa dipahami. Allah Maha Goib bagi yang belum mengenal. Allah Maha Wujud bagi yang sudah mengenal.
Kalau kamu sudah mengenal dan mengetahui, berarti ada kesaksian di dalam syahadatmu. Iya toh? Selama ini syahadatmu palsu. Ayo, sama jiban, sholawat. Terus no, oke? Allah wujud kita mbako. Terus no? Oh, buatan apal. Berarti gak kenal Gusti Allah. Tabalan di mana yang jelas? Allah wujud kita mbako. Terus no? Nah, ayo lanjutkan. Ayo semangat, kabe. Allah wujud kita mbako. Terus no. Wujudkah Gusti Allah? Balik mali, Allah wujud kita mbako. Terus no, bareng. Terus no, ayo. Yang bisa hanya kodrat. Allah Maha Besar, Maha Sombong, Maha Kaya, Maha Adil, Maha Kuasa, dan Maha Segala-galanya. Sakar PDE. Ha! Sik kenal jeneng, sok mengenal Allah ya. Singkon sembah selama ini hanya nama. Yang kamu sembah hanya kekosongan. Kamu belum mengenal. Padha ambek sampean ngabdi tapi gak ro ngabdi nang sapa kan gitu. Ngabdi nang jenenge tok. Allah gaib bagi yang belum mengenal. Allah wujud bagi yang sudah mengenal. Silullah, datuwa, sifatuwa, wujudtuwa. Thank you.
Allah ada karena diadakan. Karena Allah tidak ada karena ditiadakan. Kan gitu. Karena ada yang mengadakan. Makanya gunanya sahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kamu sudah menyaksikan di hadapan Allah, kamu sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Karena yang bisa, harus bisa melepaskan jiwa dan ruhmu kembali ke hadapan Allah. Dadi sing nang awakmu wis duduk kon maneh. Karena yang bisa hanya satu orang, Qodrat Tuwa. Gak ada manusia yang bisa kecuali pilihan Allah, takdir Allah. Laduni marifat gak bisa dipelajari. Semuanya itu kehendak Allah. Kalau Allah sudah mengendaki, kamu jadi pilihanku untuk meneruskan perjalanan, untuk menenteramkan umat, menyadarkan umat. Bukan kehendak kamu untuk melakukan ritual perjalanan ngene wirid ngene, enggak ada butuh. Allah yang butuhkan hanya satu, manusia yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hati para umat manusia. Karena dia adalah saya, kan gitu toh? Oh, saya gak mudeng. Nah, kayak wong dalil iso, dalil khotbah, kayak wong iso. Karena dia mondok tujuannya supaya iso khotbah, iso dalil. Lain dengan kasunyatan yang kamu jalani sendiri. Nah, tugas manusia disuruh mengabdi, mengenal Tuhannya. Gitu. Nah, tugas manusia hanya untuk mengenal jati diri baru supaya bisa mengenal Allah. Allah itu bahasa Islam, bahasa Arab. Tapi kalau di Jawa, raja. Dan raja yang sesungguhnya adalah Allah. Okay? Semua orang hidup berlomba-lomba untuk menjadi raja. Ya, benar gak? Supaya diberi ketenangan jiwa dan hati. Sampai gak ada maksudnya Allah, Allah, Allah. Allah itu sopo. Allah itu bahasa sana, bahasa agama Islam, mengenalkan Allah. Itu hanya nama. Tapi kalau di Jawa, yang dikenal hanya Raja, Sri Paduka, Paduka Raja. Raja yang sesungguhnya adalah Allah, kan ngono toh? Di balik mana Allah adalah raja segala-galanya, kan ngono. Kalau menang nyere, Gusti Allah sing iku. Sampai wayang kagak model, dah uklek-uklek kapok ama. Karena jibahan ngunu mau, sholawatan ngunu mau, sing duwe yang pernah menerima wahyu, kan gitu toh. Karena dia menciptakan sholawat gitu, karena dia sudah tahu. Dibalani meneh, awa wujud kita mbako terus.